ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب او يكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والافادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الفاد الى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وزوج رسول الله واهل بيته وذريته واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء الآمنين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وإمامة المستهدين ومقلديهما جميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الروح كتب الإرشاد وغوث الإباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلاميذهم المنتسبين ومحبهم المتعلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم من ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه النصائح الدينية إلى قوله وقال تعالى في المؤمنين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وذياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وقال أيضا فيهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة

yang mana keduanya adalah makhluknya Allah yang selalu menjalankan apa yang diperintahkan. Tidak melanggar, tidak meninggalkan atau mengurangi. Sekalipun mereka sangat tekun istiqomah dan selalu menjalankan ibadah, ketaatan dan perintah rasa takut menguasai diri mereka. Rasa takut yang membuat mereka terus meminta, memohon, mengharap ampunan, rahmat dan diterima apapun yang mereka kerjakan dari kebaikan ketaatan padahal jauh dari kemaksiatan jauh dari kemungkaran jauh dari kejahatan jauh dari kekufuran jauh dari kesyirikan dan yang lain sebagainya dari apapun yang mengundang murkanya Allah Subhanahu Ta'ala nah. Begitu pula sifatnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang beriman mereka mengikuti meneladani dan mencontoh para nabinya. Baik itu dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mereka yang beriman kepada para nabinya umatnya Nabi Musa umatnya Nabi Ibrahim dan yang lain sebagainya mereka yang beriman kepada nabinya mengetahui kenabian beriman dengan kenabian maka mereka sangat takut khawatir sebagaimana sifatnya para nabi Kalau orang beriman takut khawatir, wajar karena jauh dari dosa, sulit menghindar dari dosa, sulit, khususnya dosa kecil, walaupun mereka berusaha menjauhnya meninggalkannya, nah. tapi dosa itu lolos masuk ke dalam diri mereka mungkin terjadi bisa terjadi walaupun mereka bukan hanya beriman tapi mereka memiliki kedudukan kewalian tetap bisa masuk dosa pelanggaran ataupun kejahatan walaupun bukan yang besar beda dengan para nabi kalau nabi sudah nggak akan Masuk dosa ke mereka, keluar dosa dari mereka, gak ada. Tapi mereka dengan takut, orang beriman takut wajar. Kenapa masih ada dosa yang dikerjakan? Tapi sekalipun seperti itu, mereka sangat takut, dan itu menjadi sifatnya mereka. Sifatnya orang beriman yaitu takut, terkadang ketakutannya bukan karena azab. Tapi, ketakutannya terkadang karena takut tidak diterima, seperti orang melamar pekerjaan. Melamar pekerjaan itu antara diterima, antara tidak. Kalaupun dia berangkat tahu, antara diterima dan tidak, akan tetapi takut dia. Padahal, nggak ada apa-apa, loh. Nggak dibukul nggak dicambuk, nggak dipenjara, tapi takut nggak diterima. Nggak ada salah dia datang ngelamar pabrik menerima, alhamdulillah pabrik nggak terima nggak ada masalah, tapi takut, takut nggak diterima. Seperti itu orang yang beriman, beribadah menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan dijalankan, ditegakkan, tapi takut, takut tidak diterima. Itu orang yang beriman yang mantap, yang kuat, yang kokoh keimanannya. Kalau seperti kita kan ketakutnya azabnya. Jadi kita sholat gak takut, sholat itu diterima apa enggak, kita gak takut. Pokoknya sebayang. Puasa juga gitu. Kita gak takut diterima atau enggak puasanya, ya penting puasa. Kalau orang yang mantap keimanannya, bukan takut karena azab. Karena muka, tapi takut tidak diterima. Itu mereka. Karena itu difirmankan di, oleh Allah di dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya surat Al-Anbiya. Allah berfirman, Walakat atayna Musa waharuna al -furqana, wa al-Furqana di, wa wa lil muttaqin. Aku benar-benar telah mendatangkan atau memberikan, menurunkan kepada Musa dan Harun. Dua bersaudara. Musa dan Harun. Di zaman yang sama. Ya, di zaman yang yang sama. Buktinya Allah menyebutkan kedua-duanya. Walakat atayna Musa wa Harun. Sama dengan yang diperintahkan oleh Allah kepada keduanya. Untuk mendakwai Fir'aun. Fakula lahu. Maka kalian berdua katakanlah, sampaikanlah siapa berdua itu Musa dan Harun. Di zaman yang sama. Karena itu awalnya Musa wa Harun. Aku benar-benar telah menurunkan, mendatangkan kepada Musa dan Harun apa yang didatangkan Al Furqana, Al Furqan. Apa Al-Furqan? Al-Kitab Jadi aku menurunkan kitab Yaitu Taurat nah, Taurat disebutkan Furqan. Kenapa? Karena al-fariqa haq wal batil wal al-halal wal haram. Disebutkan Al-Furqan di situ karena pembeda, pemisah antara kebenaran dengan kebatilan, antara halal dan keharaman. Jadi memperjelas mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Itu kitab Al-Furqan. Jadi aku menurunkan kepada Musa dan Harun Al-Furqan yaitu pemisah. Penjelas, pembeda antara hak dan batil, haram, halal dan haram. Tapi ada sebagian ulama mengatakan yang dimaksud Al-Furqan di sini bukan Alkitab, Melainkan an Pertolongan. Aku telah menurunkan. Atau memberikan kepada Musa dan Harun pertolongan. Daripada musuh. Kok bisa Al-Furqan diartikan pertolongan? Sama dengan firmannya Allah dalam ayat yang lain. Wama anzalna ala abdina yawma al-furqan. Wama anzalna ala abdina. Dan tidaklah aku turunkan kepada hambaku. Yaitu Nabi Muhammad. Yawma al-furqan. Yom al furqan ay yom nasr di hari pertolongan. Apa di hari pertolongan itu? Peperangan Badar. Ya, wa ma anzalna 'ala 'abdina yom al furqan ay yom nasr atau yom badar. Wa selain al furqan al kitab menurut pendapat yang pertama atau an nasr pertolongan wa dan Allah menurunkan kepada Nabi Musa biaan penerang. Nah di sini ada perbedaan lagi. Wow wau wow wow dalam ayat tersebut itu bukan wow atof. Sebagian pendapat ini ya bukan wow atof. Kalau wow atof itu berarti sesuatu yang berbeda dengan yang pertama. Furqan wow berarti berbeda. Tapi ada yang mengatakan enggak wow di situ bukan wow atof tapi zaidah mukhamah. Nah, jadi wau tambahan. Maksudnya ataina Musa wa Harun al-Furqana diaan. Ya jadi aku turunkan kepada Musa dan Harun Alkitab atau pertolongan diaan yang memberikan penerang. Ya, yang memberikan penerang atau sifatnya Taurat itu adalah penerang. Sifatnya adalah penerang. wa Wadikron. Dan sebagai pengingat. Pengingat untuk siapa? Al-Furqan itu atau At-Taurat. Lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, lah orang yang bertakwa itu pasti beriman. Orang yang bertakwa pasti beriman. Lah Taurat itu menjadi penerang pembeda dari halal haram, hak dan batil. Juga sebagai pengingat yang dapat mengingatkan. Siapa yang dapat diingatkan dengan Taurat? al orang-orang yang bertakwa. Nah, karena nggak semua orang bisa ingat. Nah, bisa ingat dengan Al-Quran atau semisalnya, walaupun jelas, walaupun jelas, kita sebagai diingatkan dengan ayat Al-Quran. Ingat, kita enggak, kadang kita enggak sadar-sadar, Pancet tetap. Kita tahu bahwa riba itu haram, riba itu mengundang laknat, tetap kita senang dengan yang riba, meninggalkan sholat atau tidak khusyuk dalam sholat itu membuat kerugian ya kita tetap nggak belajar untuk khusyuk padahal Al-Qur'an mengingatkan tapi nggak ada ya. makanya yang bisa sadar dengan Al-Qur'an dan Taurat dan yang lain sebagainya itu al-muttaqin orang-orang yang bertakwa kematian dikatakan oleh Rasulullah penasehat kafa bil mauti wa idha. kematian itu sudah cukup sebagai nasihat bagi siapa orang yang hidup orang yang hidup yang bagaimana kematian itu bisa menjadi nasihat untuknya orang yang hidup hatinya orang yang hidup hatinya kematian menjadi nasihat untuk dia merenung berpikir akhirnya dia ingin menjauh dari kemaksiatan yang dikerjakan keburukan kejahatan menjadi lebih baik menjalankan kebaikan ketaatan dan yang lain sebagainya kan gitu ya tapi apakah semuanya anda buktinya ada orang mati yang ngeduk kadang seneng saking senengnya ambil ngombe Ambil teler orang ini udah kuat ya sok cepet ngombe Parat. mungkin terjadi di daerah kita seperti itu Mari yang lain kadang seneng di mana embong tuh duit sebagian masuk kas, sebagian masuk kantong. Senang, man. bukan prihatin. Enggak, lihat yang dia bong bong, mau guyung guyu nah. Kadang lihat like, diuncali rokok atau apa, rebutan dan yang lain sebagainya. ndak menjadi pengingat, pengingat kalau apa? Kalau hatinya hidup, lah. Karena itu dikatakan di sini Zikrat lil mutakin Penerang Pembeda antara hak batil halal dan haram Pengingat lil mutakin Bagi orang-orang yang bertakwa Siapa itu orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah Alladzina yakshawna rabbahum bil ghaibi Sifatnya orang yang bertakwa adalah Mereka yang takut Kepada Tuhannya di saat sendirian kalau saat sendirian takut Apalagi Di hadapan orang Gak ada yang lihat, Gak ada yang tahu Tapi dia takut Melakukan kemaksiatan Melakukan keburukan Ini orang yang bertakwa Kalau sendirian takut Padahal kalau misalnya dia melakukan Gak ada orang yang tahu Bahkan tidak ada orang yang mengatakan Dia adalah penjahat Karena gak ada yang tahu Tapi dia takut Enggak Berarti nilainya dia bukan orang Allah Yang bisa melihat Tak kala kita sendirian hanya Allah Tak kala kita sembunyi Allah lah Dia takut, kenapa? Dilihat, dipantau Orang yang bertakwa Di saat sendirian mereka takut Ini sifatnya orang yang bertakwa Alladzina rabbahum bil ghaibi mereka yang selalu takut kepada Allah Tuhan mereka bil ghaibi di saat Sendirian di saat tidak ada yang melihatnya Tidak ada yang mengetahuinya Lalu bukan hanya itu Tidak Dan mereka Khawatir Dengan hari kiamat Jadi hari kiamat itu sudah menjadi bayangan mereka Nanti apa kalau di hari kiamat Karena hari kiamat itu Walaupun kita tidak menangi, tapi kita akan hadir di tengah-tengah hari kiamat. Misalnya kita sudah mati sekarang, terjadinya hari kiamat kita dibangkitkan. Lah di saat dibangkitkan itu tergantung keadaan saat kita hidup. Di saat sekarang ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ini yang menentukan saat dibangkitkan pada hari hari kiamat. Walaupun kita nggak tahu Dibaliknya, dibongkarnya, dijatuhkannya, dimatikan semua orang. Kita nggak tahu, tapi saat kebangkitan, kita pun bisa ter apa, e ada dalam keadaan penuh ketakutan, kehausan, kelaparan, dan lain sebagainya, tergantung amal kita di atas dunia. Karena itu, amal ini menentukan kematian, kematian menentukan kebangkitan kebagintan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi bersabda, alama asha alai wa maru alama mata alai. Orang itu akan mati sesuai kebiasaan hidupnya, akan dibangkitkan sesuai, sesuai keadaan matinya. Nah. Jadi kehidupan menentukan kematian, kematian menentukan kebangkitan. Lah mereka takut. Ayat Al-Qur'an, hadisnya Nabi banyak menjelaskan tentang hari kiamat. Oh. ngatnya kita pasti berkeringat. Kita hitung jaraknya kita dengan matahari berapa? Jauh. Hari kiamat sejengkal di atas kepala kita. Nggak jauh dari kita. Bayangkan coba. Makanya kalau kita membaca hadis Rasulullah yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri itu sampai tenggelam. Dengan keringatnya sendiri. Ada yang di mata kaki, ada yang lutut, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Itu dan mereka orang-orang yang bertakwa sudah memikirkan hal itu. Kalau kita ini ada berita ada akan kenaikan ini kenaikan, itu berita masih kenaikan makanan pokok, bahan pokok. Misalnya yang ini dan itu, ada kenaikan, kita sudah khawatir. Wah, apa kok ini sudah langsung besok dinaikkan harganya. Huh? Besok harganya sudah dinaikkan jualannya, padahal belum tentu naik, sudah takut lah. Tapi kita ini mengetahui cerita tentang hari kiamat, kita nggak meningkatkan ibadah tidak menambah, tidak memperbaiki, malah tetap nyantai. Kau pas gunung itu, ya Allah, ngono, mateni nih. Tapi ya pancut, eh? sholatnya tetap, tidurnya tetap, makannya tetap, nggak ada yang berubah dari sebelumnya, sama. Lah ini keliru, mestinya kita langsung, ini banyak orang yang bertakwa. Selain mereka takut kepada Allah di saat sendirian, mereka juga khawatir, eh, takut menghadapi hari kiamat dengan begitu uh, bahayanya, dahsyatnya. Dan juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifatnya orang-orang yang bertakwa, waladzina hum bi rabbihim yu'minun, waladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون sesungguhnya mereka sesungguhnya mereka yang takut kepada Tuhannya takut kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian musfikun bukan hanya takut kepada Allah juga takut akan murkanya murkanya Allah ini bukan main ya eh. Kalau murkanya manusia, orang tua kepada anak, guru kepada murid itu terkadang masih diselimuti rahma, kasih sayang. Sejahat jahatnya orang tua atau sejahat jahatnya guru ada kasih sayangnya kepada anak ataupun murid. Tapi kalau Allah sudah murka, beda. Kalaupun Allah maha kasih sayang. Ya, rahim, rahman, dan rahim, tapi murkanya itu sudah pada tempat yang benar. Nah, kalau kita murka, tapi ada iringan kasihan. Akhirnya, kadang karena kasihan itu yang kita marah. Ini berani, berani, tapi kalau Allah enggak, kalau berani tetap. Oh, itu tambah makanya Allah sangat murka lah kalau sudah sangat murka beda sudah nah, nah itu mereka orang-orang yang beriman jadi orang-orang beriman itu dengan keadaan mereka dalam kebaikan ketaatannya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah dan rasa takut akan azabnya nah. jadi Imam Al-Hasan al-Basri mengatakan al Mukmin man jama'a ah ihsanan wa khosyah Orang beriman kata Imam Hasan Basri, orang beriman itu adalah orang yang menggabung antara perbuatan baik dan ketakutan. Itu orang yang beriman. Nah. Tapi kalau orang munafik, orang munafik menjama'a isaatan wa amna. Kalau orang munafik yang menggabungkan antara keburukan dan merasa, rasa aman. Nah. Itu orang munafik. Tapi kalau orang beriman enggak, dia melakukan kebaikan kebaikan yang dilakukan diiringi dengan ketakutan. Tapi kalau orang munafik melakukan kejahatan dia merasa aman. Beda ya orang yang beriman. bi ayati yu'minun. Selain mereka itu takut kepada Allah dan azabnya, mereka dengan ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'an kalau umatnya Nabi Muhammad atau kalau umat-umat nabi yang lain dia kitabnya Taurat, Injil, Jabur dengan ayat-ayat Tuhannya yuk beriman mempercayainya hum dan mereka kepada Tuhannya tidak menyekutukannya ya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun ya. Kemudian, eh. kemudian atau dan mereka memberikan, "ma" atau "apa yang mereka dapatkan", jadi mereka menerima atau memberikan "apa yang mereka dapatkan" atau "apa yang mereka berikan" daripada sedekah dan amal soleh, hati mereka dipenuhi dengan ketakutan, kuatnya tidak diterima, "apa yang mereka..." lakukan dari kebaikan dan amal soleh. Jadi mereka mendapatkan kenikmatan, kenikmatan yang mereka dapatkan itu selalu mereka sisihkan untuk yang lain. Dalam beriman, nggak pernah apa yang mereka dapatkan itu diambil sendiri, dimakan sendiri atau dikuasai sendiri nggak? Di apa yang mereka dapatkan, mereka berusaha untuk berbagi kepada yang lainnya. Akan tetapi kalaupun mereka berbagi dengan apa yang mereka dapatkan dari sedekah, dari rezeki dan lain, lain sebagainya. Kemudian apapun yang mereka lakukan dari kebaikan mereka pun dipenuhi rasa takut, khawatir tidak diterimanya perbuatan mereka. Karena mereka tahu annahum ila rabbihim raji'un bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu ta'ala Jadi khawatir Apa yang mereka lakukan Tidak dapat menyelamatkan mereka Dari azabnya Allah Dan tidak diterimanya Amal perbuatan mereka Itu mereka Waladina nama atau Wa Raji'un. Jadi mereka melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, ibadah, berbagi, tapi mereka khawatir apa yang mereka lakukan itu dap tidak dapat menyelamatkan. Kalau kita kan mendengarkan satu hadisnya Rasulullah tentang rahmat itu dari kebaikan, wah, kita merasa itu rahmat. Kita merasa sudah dapat rahmat, melakukan sedekah, kita merasa mendapatkan ampunan, sudah dihindarkan dari neraka. Tapi orang yang beriman nggak seperti itu. Justru orang yang beriman itu ketika melakukan mereka takut. Jadi mereka melakukan takut. Jadi nggak mungkin mereka tinggalkan kebaikan itu nggak mungkin mereka tinggalkan. Tapi ketika mereka melakukan mereka takut, kuatir. Nah sifatnya orang yang beriman, jamaah, ehsanan, apa jamaah, ehsa, eh apa? Khusyiyah, jama'ah salam makhusyiyah, ya. seperti itu. Ya. Jadi mereka melakukan kebaikan, ketaatan, tapi takut, takut tidak di, takut di, tidak apa dijadi apa tidak bisa menyelamatkan. Ya. Kemudian mereka tahu, karena mereka akan kembali kepada Allah, mereka sadar hal itu. Ya. Mereka selalu menyadari itu akan kembali kepada Allah. Ya. Murid yang rajin murid yang rajin, yang tekun, kalaupun dia belajar dan ujian, rasa takut masih ada dalam mereka. Takut nilainya nggak baik, padahal tekun, rajin, belajar dia. Rasa takut ada. Tapi yang males, yang sering bolos, ngelimput misalnya, ujian, merasa aman dia. Lulus. Hah? Masa aman ya? Tenang. Beda dengan itu. lah itu seperti orang yang beriman. Kalaupun dia rajin. Dengan ketaatan kebaikan. Tapi tetap takut. Takutnya. Misalnya dia ingin memiliki, memiliki nilai sekian. Dia belajar. Membaca. Diafal. Gak pernah bolos. Ketika ujian. Takut gak dapat nilai yang dia inginkan takut masih. Lo ini nggak pernah belajar, sering bolos. Aman, merasa aman. Nah itu sifatnya orang munafik. Kalau sifatnya orang beriman nggak? Itu seperti anak yang rajin tadi itu. Nah makanya dan mereka tahu bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Lah ketika kembali akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, nah itu beban yang membebani orang-orang beriman tanggung jawab yang akan diminta oleh Allah dari mereka. Seperti kita atasan kita meminta perincian dalam satu minggu atau dalam satu bulan misalnya. Kan kita walaupun catat dan ini kita tetap kuatir takut salah nanti. Padahal dia sudah memperhatikan yang ini dan ini takut kuatir Lah seperti itu orang-orang beriman beda kalau kita ya milik kita ya mungkin kita sembarangan wis kenapa kita nggak merasa nanti akan dimintai perincian oleh atasan karena kita yang paling atas misalnya tapi kalau kita makhluk hambanya Allah kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban nah dalam ayat yang jelas sering kita baca mungkin latus aluna yoma anin naim kita hidup tidak lepas dari kenikmatan Allah dan Allah akan meminta pertanggungjawaban dari setiap kenikmatan. Nah, ini kan berat, Pikul. makanya mereka itu dipenuhi dengan rasa takut di dunia nanti di akhirat bagaimana mereka akan bertanggung jawab atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> mereka orang-orang yang beriman cepat tanggap. Dalam kebaikan Dan mereka selalu beromba nah, Ya Selalu berlomba Untuk melakukan kebaikan Ketaatan Lasanya Aisyah Pernah bertanya Kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam Tentang ayat ini Tentang ayat ini waladzina yu'tuna nama atau Wa wajila. Wajilah Ya Katanya Sina Aisyah Ini mereka yang melakukan kebaikan Berbagi Yang hatinya khawatir takut Apakah dia adalah orang yang berzina Orang yang mencuri Kemudian dia takut Dia dapat kenikmatan Dari Allah Dapat rezeki Kemudian hatinya dipenuhi rasa takut Dia itu orang yang berzina dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah atau rezeki yang diberikan dibuat untuk kemaksiatan kemungkaran ya. apakah dia itu orang itu yang takut ini yang hatinya takut katanya Rasulullah enggak bukan bahwa ya. rajul yusalli wa yasum bukan yang yang diberi oleh Allah kenikmatan dan dia melakukan ketaatan kebaikan dengan kenikmatan itu yang takut hatinya adalah orang yang sholat orang yang puasa orang yang bersedekah tapi dia khawatir tidak diterima puasanya sholatnya sedekahnya bukan orang yang dikasih kenikmatan oleh Allah kemudian dia meninggalkan sholat meninggalkan puasa bukan tapi justru orang yang sholat orang yang puasa orang yang sedekah yang khawatir ya tidak diterima kebaikan yang telah ia lakukan. Itu sifatnya orang yang beriman. Nah, orang yang beriman adalah orang yang selalu melakukan kebaikan, berusaha meningkatkan, memperbanyak kebaikan, selalu berusaha menghindar dari kemaksiatan, keburukan, kejahatan, sedikit demi sedikit yang kecil, yang besar. Ya, dia berusaha hindari. Tapi mereka tetap diselimuti rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mudah-mudahan ya, kalau kita lihat sifat seperti ini, kita belum termasuk. Tapi kita mohon kepada Allah, kita mengharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menjadikan kita orang-orang yang beriman, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa menjauhkan kita dari keburukan kejahatan, memberikan kita kemudahan untuk menambah kebaikan ketaatan dan meningkatkan kualitasnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa Alhamdulillahirabbil alamin.